Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berita yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu dan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya juga, amin. Tentu saja saya akan mengupdate jenis-jenis senapan angin predator. Untuk apa spek-speknya dan juga senapan anginnya? Kalau kalian kepo dengan spek-speknya dan juga senapan anginnya, tonton video sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga biar tidak ketinggalan untuk update selanjutnya mengenai senapan angin yang ada di galeri senapan angin. Oke, kita langsung saja untuk membahas spek-spek dan juga senapan anginnya. Di sini tuh ada tiga senapan angin predator. Yang pertama ada senapan angin predator bumbara, yang kedua ada senapan angin predator barakuda, yang terakhir ada senapan angin predator loka. Jadi kita akan menghabis untuk spek-spek dan senapan angin dari tiga senapan angin predator yang ada di belakang saya ini. Kita ulas ke senapan angin yang pertama dulu, senapan angin predator bumbara. Kita bahas dari bagian depan sampai ke bagian belakang atau ke bagian ujungnya laras sampai ke bagian ujungnya popor. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serabong juga. Sini tuh ada bagian double serabong. Yang tuh serabongnya tuh diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14 untuk bagian panjang larasnya. Untuk di bagian ujung laras di bagian sini juga ada bagian penutupnya, karena setiap senapan angin pastinya ada bagian penutup larasnya semua. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan pedang. Jika kalau semisal kalian yang suka berbesar-besar atau berbesar-besar, itu bisa banget gantinya menggunakan pedang untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian tabungnya, di sini menggunakan tabung Venom 500 cc, bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung drill, tapi sini menggunakan tabung Venom 500 cc. Dan untuk di area tabung di bagian sini sudah ada bagian namanya bumbara, di bagian area tabung di bagian sebelah sini. Agar bisa kalian mengenal senapan angin ini namanya senapan angin predator bumbara, makanya di sini ada bagian namanya bumbara di bagian area tabung di bagian sebelahnya sini. Dan untuk di antara laras tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga, yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau sebenarnya di sini tidak ada satu cincin laras, pasti akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan satu cincin laras segelaman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu, karena sudah ada bagian cincinnya, sangat banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Dan di bagian belakangnya tabung di bagian ini sudah ada bagian manometer juga, untuk bagian manometer untuk melihat kapasitas anginnya. Ungkap anginnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau misalnya sudah mencapai 1000 itu berikan isi, jangan sampai di nolakan. Misalnya kalau kalian menolakkan, pastinya akan tabungnya itu akan bocor dan senapan anginnya pastinya akan mudah saya juga, makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan, apalagi dienolakkan juga, karena untuk dienolakkan itu akan rusak dan akan bahaya banget untuk bagian senapan anginnya. Makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan, dan juga jangan sampai dienolakkan saja untuk bagian pengisian anginnya gitu, supaya tabungnya akan awet banget dan pastinya tidak akan mudah rusak juga gitu. Untuk bagian pengisian anginnya, ada di bagian sebelah sini, ada di kebalikan dari manometernya. Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu popular tambahan lagi. Untuk pompanya juga sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian lebih banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan di bagian sini juga ada bagian chambernya juga. Untuk bagian chamber ini menggunakan chamber seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi masih menggunakan chamber seri 6, yaitu masih semi CNC. Dan di bagian chamber belakang sini juga ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya juga. Hanya kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian, kalau saya berada di bagian sebelah sini untuk bagian letak teleskopnya. Untuk di bagian tengah-tengah chamber bagian sini juga ada bagian pengisian peluru juga. Untuk pengisian peluru ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Hanya mudah banget untuk diatur dengan sesuai silakan, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya.
Dan di bagian yang hampir di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Ini namanya bagian tarikannya. Untuk tarikannya di sini menggunakan tarikan sliver atau menggunakan tarikan modern. Sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu kalau sudah menggunakan bagian tarikan modern atau menggunakan tarikan sliver. Dan di bagian belakangnya yang di bagian sini sudah ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game. Kalau yang big game itu untuk bronze, small game itu untuk yang buruan. Gitu, jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya. Dan di bagian bawah senapan angin di bagian sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mic, bukan lagi menggunakan trigger kasih. Senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger mic dan juga ada trigger kasih juga. Tapi kalau senapan angin Predator Gembara ini sudah menggunakan trigger mic atau trigger yang modern. Dan di bagian semi sini itu ada bagian pegangannya juga atau bagian hand gripnya juga. Untuk bagian hand grip ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori. Sehingga saat kalian pegang saat tangan tidak akan bisa kalau sudah menggunakan bagian hand grip yang ori untuk bagian pegangannya. Untuk bagian popernya, untuk bagian popernya sini menggunakan popper CTR atau menggunakan popper maju. Mundurnya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Karena untuk bagian popernya ini bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga sesuai dengan selera kalian. Dan di bagian belakangnya popper juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian. Tadi spesifik senapan angin yang Predator Bumbara yang sudah, sekarang kita bahas untuk harga senapan angin Predator Bumbara ini. Untuk harga senapan angin Predator Bumbara ini harganya pastinya murah banget, di harga 4 juta saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga. Ada tas, sali sandang, gantungan peluru, tas, magazine, perdam dan juga ada STKS nya juga. Untuk harga full setnya di harga 4.700.000 sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya, yaitu ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga. Kalau kalian minat di senapan angin Predator Bumbara ini wajib hubungi nomor yang ada di bagian bawah sini. Kalau ada di bawah ini hubungi nomor antisnya kalau kalian ingin membeli senapan angin Predator Bumbara ini. Lalu bahas ke senapan angin yang kedua, senapan angin Predator Barakuda. Untuk senapan angin Predator Barakuda ini untuk bagian AC ini menggunakan laras pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serabung juga. Jadi ada bagian double serabung juga yang berwarna merah di bagian dalam, namanya juga bagian serabung yang berwarna hitam di bagian luar, di bagian sini namanya juga bagian serabungnya juga. Untuk serabungnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian ujung laras, bagian sini juga ada bagian penutup laras juga. Untuk bagian penutup laras bagi variasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan perdam juga. Kalau kalian suka berbesar tas snap atau bagian tepsik, bisa banget gantinya menggunakan perdam untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian tabungnya juga sih menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi di sini menggunakan tabung Venom 500cc. Dan di bagian belakangnya tabung, di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga. Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan Mini Cooper sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melepas angin pasnya ada di bagian manometernya. Untuk bagian letak manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian angin. Untuk kapas anginnya itu sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau semisal angin sampai 1000 itu bukan kan sih, jangan sampai dianalkan supaya senapan anginnya pasnya tidak mudah harus, kalau senapannya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan, apalagi dianalkan untuk bagian pengisian tabungnya. Untuk bagian chambernya, untuk bagian chambernya juga sama menggunakan chamber glass seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi masih menggunakan chamber glass seri 6, yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC. Dan di bagian chamber, di bagian sini juga ada bagian remoting atau penaruh teleskopnya juga. Yang kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian chamber, ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Untuk di bagian tengah-tengah chamber, di bagian sini juga ada bagian pengisian pelurunya juga. Untuk bagian pengisian peluru ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Yang mudah banget mudah diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian tarikannya juga di sini ada di bagian sampingnya chamber. Untuk bagian tarikannya, untuk bagian tarikannya juga menggunakan tarikan sliver atau menggunakan tarikan modern, sehingga lebih mudah banget, pastinya akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu kalau sudah menggunakan bagian tarikan yang sliver.
Dan di bagian bawah senapan angin di bagian sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger Max, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Dan di bagian atas trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya juga. Senapan angin ini bukan mainan, makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan pengaman picu atau bagian safety trigger saja, supaya senapan angin akan aman banget dan pasti jadi pakai untuk sembarang orang untuk bagian senapan anginnya. Untuk bagian di sini tuh ada bagian hand grip-nya atau bagian pegangan tangannya juga. Untuk bagian hand grip ini sudah menggunakan bagian hand grip yang oli juga. Dan untuk bagian setelan powernya, untuk bagian power ada di bagian belakang jumper, ada di bagian sebelah sini untuk bagian setelan powernya. Untuk setelan ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bremser. Untuk small game itu untuk yang buruan kecil, jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya. Yang big game yang small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Untuk bagian popornya juga sama, di sini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju. Mungkin bukan menggunakan popor kayu, tapi di sini menggunakan popor CTR yang bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan sesuai dengan selera kalian. Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet melas sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Untuk harganya dari senapan angin Predator Barracuda harganya cuma Rp3.600.000, sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas kali sandang, gantung peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga furchetnya, harga furchetnya di harga Rp4.300.000, sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya, yaitu ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga. Kita bahas ke senapan angin terakhir, senapan angin Predator Lokajaya. Kita bahas ke bagian larasnya sampai ke bagian ujungnya popor. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras polimek yang pasti sudah lengkapi bagian serobongnya juga. Untuk bagian serobongnya ini diameternya 22, untuk panjang larasnya sama 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Jadi bagian usaha juga ada bagian penutupan juga. Untuk bagian penutup laras bagi validasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan brem juga untuk bagian penutup larasnya. Untuk bikin tabungnya juga sama, menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung geser, tapi di sini menggunakan tabung Venom semua. Dan untuk bikin pengisian anginnya di bagian sebelahnya sini, untuk bikin pengisian angin sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu cooper tambahan lagi. Untuk pompa juga sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian lebih banyak gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk bagian chambernya, untuk bagian chamber sini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber 7, tapi di sini masih menggunakan chamber seri 6, yaitu masih semi CNC semua, bukan yang full CNC. Dan di bagian chamber sini juga ada bagian lem mounting atau penaruh teleskopnya juga. Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian atau berada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Untuk bagian tengah-tengahnya di bagian sini itu ada bagian pengisian plus juga. Untuk bagian pengisian plus ada dua, ada magazine dan juga ada single switch-nya juga. Hanya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single switch-nya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian tarikannya juga sini menggunakan tarikan seat lever semua, bukan menggunakan tarikan gel, tapi sudah menggunakan bagian tarikan seat lever semua. Sehingga lebih mudah banget, pastinya akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu, kalian sudah menggunakan bagian tarikan seat lever atau tarikan yang modern. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kepesan, pastinya ada di bagian manometer, dan juga untuk bagian manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, yaitu ada di bagian sebelahnya sini untuk bagian manometernya. Untuk kepesanannya itu sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau misalnya cuma mencapai 1000, itu bukan kalian sih, jangan sampai di nolakan supaya senapannya pasti itu akan aman banget, untuk tabungnya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan, apalagi diunlokan untuk bagian pengisian anginnya atau pengisian tabungnya gitu. Dan untuk bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian trigger ini sudah menggunakan trigger Max, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Dan juga di bagian sini juga ada bagian hand grip-nya atau bagian pegangan tangannya juga. Untuk bagian hand grip-nya ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori, sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian tidak akan bisa, kalau sudah menggunakan bagian hand grip yang ori. Untuk bagian supportnya ada di bagian belakangnya chamber, ada di bagian sini untuk bagian setelan powernya. Untuk bagian setelan ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau big game itu untuk bremser, small game itu untuk yang buruan kecil, jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya. Yang big game itu, small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya.
Untuk bagian popor jenis ini menggunakan popor sekitar semua atau menggunakan popor maju mundur, bukan lagi menggunakan popor klasik atau popor kayu, tapi di sini menggunakan popor CTR atau popor yang bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga. Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Lalu seperti senapan angin, dari senapan angin Predator Lokajaya kita bahas ke bagian harga dari senapan angin Predator Lokajaya ini. Untuk harganya, harga senapan angin Predator Lokajaya ini harganya di harga Rp3.800.000. Sudah ada 7 bonus kelengkapannya, juga ada tas tersandang gantungan peluru, tas magazin peredam dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full set-nya, untuk harga full set di harga Rp4.500.000, sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya, yaitu ada pompa, mist dan juga ada teleskopnya juga. Kalau kalian minat dengan senapan angin, pasti saya hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja. Dan juga di garis senapan angin, kalau kalian membeli senapan angin juga ada bagian garasinya juga. Untuk garasinya itu ada dua, ada garasi akurasi dan juga ada garasi tabungnya juga. Untuk garasi akurasi di 2 minggu, untuk garasi tabungnya di 2 bulan saja. Untuk bahan packagingnya juga disini menggunakan bahan packaging dari kayu sehingga lebih aman dan pastinya akan aman banget saat diantar ke rumah kalian karena sudah menggunakan bahan packagingan dari kayu. Dan sebelum dikirim bagian senapannya, pastinya ada bagian tas akusnya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan sebelum dikirim untuk bagian senapannya, pastinya ada bagian tas akusnya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Biar kalian bisa melihat untuk senapannya, pastinya kualitasnya akan mantap banget saat kalian gunakan untuk berburu. Makanya di sini ada bagian tas akusnya sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan juga di garis senapan angin juga ada dua cara pembayaran, yaitu cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat juga. Untuk cara COD pastinya gampang banget. Kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100% untuk ada jadi keseriusan Anda. Untuk transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Terus sedikit update stok dari saya, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like untuk kita dan tulis kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dea, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.